Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Walaupun dua hari ini saya sedang tidak fit karena badan sedang tak enak badan lah istilahnya. Tapi hari ini saya ingin cek sound menggunakan beberapa buah power seperti ini. Karena di sini ada beberapa buah power yang belum saya kirimkan. Karena satu, masalah pelunasan. Kedua, masalah alamat. Itu masih kurang jelas. Jadi belum bisa saya kirimkan. Jadi sedikit info buat sahabat-sahabat yang sudah pesan barang sama Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail, di saat konfirmasi pengiriman barang itu tolong nomor HP-nya diaktifkan, karena sudah beberapa kali ini pengiriman barang gagal karena masalah hubungan lewat telepon itu tidak bisa dihubungi. Jadi alhasil barangnya dikembalikan lagi. Jadi ada beberapa teman-teman itu yang pesan barang tapi nomor HP-nya di saat si pengantar itu menghubungi tidak diaktif atau tidak aktif. Itu sangat susah, sangat ribet juga, karena konfirmasinya kembali ke saya lagi. Jadi buat sahabat-sahabat, mohon maaf, yang pesan barang yang sudah saya kirim itu tolong nomor HP-nya selalu aktif. Karena perjalanan untuk di daerah Pulau Jawa itu sekitar 4 hari, di daerah Sulawesi itu kurang lebih 7 hari, daerah Kalimantan Timur itu perjalanan sekitar 8 hari, sedangkan untuk daerah Aceh itu perjalanannya 1 minggu juga, yang paling lama itu daerah Papua. Jadi Papua itu makan waktunya kurang lebih sekitar 10 hari. Jadi buat sahabat-sahabat yang pesan barang yang sudah dapat konfirmasi dari saya, tolong nomor HP-nya selalu aktif. Karena si pihak pengantar menelpon itu tidak bisa diantarkan. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi tadi saya uji coba sebuah power. Jadi main 4Y menggunakan crossover yang sudah saya rakit seperti ini. Di sini untuk power ini saya setting sebagai mid high, sedangkan power ini saya setting low sub. Jadi sebelahnya low, sebelahnya sub. Tapi untuk karakter powernya semuanya sama, menggunakan trafo 15 ampere, 15 ampere, 15 ampere, dan 15 ampere. Jadi yang menjadi kendala, speaker saya langsung KO. Karena di sini, jadi untuk volume ini saya buat karakter high atau tweeter, sedangkan yang ini saya buat karakter middle, dan yang ini karakter low, yang ini karakter subwoofer. Nah, yang jadi halnya itu karakter subwoofer speakernya jebol. Sekarang coba kita lihat speakernya. Nah, sekarang kita lihat speakernya ini sudah jebol karena saya hajar menggunakan karakter subwoofer. Jadi dia punya kawat sudah keluaran seperti ini. Jadi hari ini saya mengganti dua spool untuk uji coba beberapa buah power. Jadi ini karakter sub spool 80. Jadi untuk kawatnya sudah keluar semua seperti ini. Alhasil tinggal satu lagi speaker yang saya gunakan untuk karakter low. Tinggal yang satu lagi, ini pun suaranya sudah tidak normal. Tidak lama lagi asal saya genjot, itu pasti nasibnya sama seperti yang ini. Jadi ini kawatnya sudah berkeluaran semua. Jadi alhasil saya tidak bisa mencoba speaker dengan wah. Jadi ini saya buat karakter middle. Twitternya mana bang? Twitternya ini twitternya. Ini twitternya diamnya di atas kotak atau di atas gardus. Hanya terhubung kabel saja seperti ini. Ngapa tidak dibuat bang? Karena di situ belum sempat nukang. Jadi ada dua buah box kosong, jadi belum sempat. Oke. Jadi karakter powernya semuanya sama seperti ini. Nah, saya hanya menggunakan crossover. Jadi untuk yang ini menggunakan trafo 15 ampere, ini 15 ampere. Jadi karakternya semuanya sama. Jadi buat sahabat-sahabat yang pesan jangan khawatir. Ada kualitas yang berbeda, itu semuanya sama. Karena saya juga menjaga kualitas, karena kalau sahabat yang pesan sudah kecewa dengan saya, otomatis saya tidak dipercaya lagi. Jadi otomatis saya menjaga kualitas untuk cara kerja saya. Jadi seperti tadi, ini saya buat karakter tweeter dan ini karakter middle. Thank you.
Jadi yang satunya ini sudah tidak fungsi karena speakernya sudah KO. Oke, sekarang saya ingin coba menggunakan lagu Cintaiku Karena Allah. Oke, sambil nunggu lagu, kita ngopi lagi. Biarpun badan tidak fit, tapi kopi jalan terus. Jadi ini cuma menggunakan crossover 4Y. Oh, 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 oh
Jadi itulah hasilnya. Karena untuk subwoofer itu sudah putus, jadi suaranya kurang normal atau tidak enak saya dengar. Dan untuk getar-getaran sudah tidak ada lagi. Biasanya kan itu super getar, apalagi menggunakan 4Y seperti ini. Biasanya suaranya sangat menggelegar. Tapi kali ini ya, karena satu hari ini dua kali ganti spool, dua-duanya KO terus. Alhasil yang untuk lo hampir KO, tapi main hemat, jadi tidak begitu wah. Jadi alhasilnya ya santai-santai saja. Hanya karakter middle dan high yang didominankan. Biasanya saya semuanya saya hajar, karakter low-nya saya angkat, karakter mid-nya saya angkat, dan karakter subwoofer-nya saya angkat. Tapi untuk kali ini oleh karena speakernya sudah KO, otomatis santai-santai saja, tidak begitu wah. Oke, buat sahabat-sahabat, sekali lagi informasi buat sahabat-sahabat yang sudah pesan barang kepada Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail, di saat barang sudah dikirim, tolong masalah nomor HP itu diaktifkan, karena ada beberapa teman yang nomor HP tidak aktif karena sangat menyulitkan. Alhasilnya nanti barangnya dikembali lagi ke sini. Jadi buat sahabat-sahabat, mohon kerjasamanya yang sudah pesan barang, nanti jangan sampai saya yang disalahkan barangnya terlalu lama nyampainya, atau pihak pengirimnya yang terlalu lama nyampaikan. Tapi kesalahan kadang-kadang juga tidak dari saya, juga tidak dari jasa pengiriman, tapi dari konsumen juga bisa menyebabkan keterlambatan barang datang, karena salah satunya tadi ialah di bagian masalah nomor HP yang tidak diaktifkan. Jadi buat sahabat-sahabat, tolong nomor HP-nya di saat pengiriman barang sudah saya lakukan itu diaktifkan. Oke, buat sahabat-sahabat, itulah sedikit pengetesan menggunakan 4Y, tapi untuk suaranya sudah tidak maksimal. Padahal hari ini saya tadi ingin membuat suara yang lebih menggelegar lagi, tapi ya speakernya keduluan KO, otomatis saya tidak berani untuk main wah karena menghemat speaker tinggal satu. Oke, buat sahabat-sahabat, semoga video ini bisa bermanfaat. Buat sahabat-sahabat, mohon maaf, video ini saya buat bukan untuk menggurui sahabat. Video ini saya buat hanya ingin berbagi pengalaman saja. Oke, buat sahabat-sahabat, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.